Puluhan anggota komunitas Save NKRI di Jember melakukan aksi pembagian takjil kepada pengendara sebagai peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Uniknya, pembagian takjil untuk buka puasa ini dilakukan oleh komunitas yang anggotanya terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda. Lebih dari itu, mereka juga melakukan pembacaan puisi kebangsaan. Mereka menyerukan pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila sehingga kerukunan antar suku dan agama tetap terjalin. Menurut salah satu anggota Save NKRI, Ignatius, komunitas ini terbentuk karena Indonesia saat ini sedang dilanda krisis toleransi sehingga masyarakat mudah terprovokasi isu-isu SARA yang dapat mengancam persatuan Indonesia. Bisa saja dalam bentuk yang lain, tetapi intinya bahwa membangun kebersamaan, membangun toleransi, membangun, memikirkan bersama-sama Indonesia yang makmur dan sejahtera itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mereka berharap kerukunan agama di komunitas ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk menghormati saudara-saudara muslim yang menjalankan ibadah puasa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.